Tadi saya habis dari Tanah Abang beli baju lebaran buat istri sama anak saya. Hebat juga lo, Cip. Oh, saya nggak hebat, Pak Haji. Saya ini manusia biasa. Yang hebat itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjalankan takdirnya masing-masing. Why? Seperti yang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf deh, Pak Haji. Saya lagi belajar. Gak apa-apa, terusin deh. Es buah segar! Es buah segar! Kang Joni, es buah! Es buah apa, Jon? Es buah segar! Hah? Es buah manis! Oh, ini es buah berapaan? 10.000, Kang Jon. Saya beli 3. Oh iya, siap. Bentar ya. Ini tuh es buahnya jualannya Teh Denok, bukan? Iya. Kok bisa Anjun yang jual? Saya cuma bantu Neng Nana aja, Kang Joni. Oh. 3 ya, Kang Joni. Punten. Oh iya, bentar ya. Makasih Kang Joni. Es buah apanya? Es buah manis. Makan yuk. Ya. Es buah segar. Es buah manis. Yang bikinnya orang manis. Yang jualnya ikut manis. Bang Hendro, keperluan lebaran udah komplit? Komplit apanya, Man? Wong banyak yang meleset kok. Apa yang meleset? Anggarannya, Man. Contoh nih. Gula itu waktu tak hitung awal harganya 16.000. Lah pas mau dibeli, naik, Man. Itu baru satu loh, belum yang lainnya. Tahu, Ndro, gue juga bingung. Apa-apa sekarang makin mahal. Buat orang kecil kayak kita begini, udah susah jadi tambah susah. Langsak iya, Man. Asyik tau. Pak Indro, Bang Kasman. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kasman, Pak Indro. Sebenarnya tidak perlu takut miskin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak memberikan rezeki kepada hambanya, maka ia akan memberi. Jadi Bang Kasman, Pak Indro, nggak perlu takut. Karena di setiap kesulitan-kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan kemudahan-kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tahu aku gak mau beli es buah 3, aku gak beli. Deden mana tahu atuh mas, kalau Mas Yono juga beli es buah. Tadah! Surprise! Saya udah bawain es buah buat buka puasa, buatan Mak Denok buat kalian. Itu es buah siapa? Surprise! Cari apa, Mas? Ini sendal saya kayak dibawa orang deh. Sabar, Mas. Yakinlah. Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih bagus. Itu ayat apa hadis ya, Mas? Kayaknya saya pernah dengar. Saya juga nggak tahu itu ayat apa hadis. Saya tanya Pak Ustadz dulu. Es buah segar! Es buah segar! Es buah manis! Bang Ojak, es buah! Jangan macem-macem lo, Menana ya. Kenapa Bang Ojak marah? Pokoknya Nenana aja gak ngelarang. Kenapa Bang Ojak ngelarang? Sini, Cinta. Si Opik itu bapaknya Nana di Depok. Kalau di sini, di Rawa Bebek itu bapaknya gua. Lu ngerti kagak? Ngerti Bang Ojak. Kagak! Thank you.
lu ngikatnya biar benar. Jangan sampai nempel ntar dodolnya. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, jadi bikin dodolnya? Jadi lah, Cin. Be, ini santan peras kelapa sendiri apa beli jadi? Ya, meras sendiri lah. Jak, bikin adukannya yang benar. Pakai tali rapia tuh biar dodolnya kagak lengket. Iya, Nyak. Be, emang masih inget resep dodol Betawi bikinan Engkong Petot? Ya masih lah. Pan kong gua bukan kong lu. Lah, ini kapan masaknya? Nih, ngapa dapurnya masih dingin begini? Tak keburu siang. Gua lagi nungguin si Bobby nyari kayu rambutan. Nak, Kak Faiz belum berangkat. Kok kayaknya belum pamitan sama Umi? Kayaknya belum, Mi. Bentar. Itu motornya Abi masih ada. Mana sih tuh anak? Belum berangkat. Coba kamu lihat ke kamarnya. Kak Faiz. Kak Faiz. Kak Faiz mau kerja nggak? Apaan sih, Nak? Kak Faiz mau kerja nggak? Enggak. Kenapa? Kurang enak badan. Kak Faiz sakit, Mi. Sakit apa? Nggak tahu, katanya cuma nggak enak badan. Lama amat sih lu, nyari kayu bakar aja. Susah kok nyari kayu rambutannya. Nah ini dapet di mana? Kebunnya Kong Jali. Udah turunin. Ini Bob. Bisa. Lah, Bob, lu mau kemana? Mandi lagi kok, gatel. Terus mau ngojek juga. Be, lah ini siapa yang ngadukin adonannya? Tenangnya, tadi gua Denok sama Nana dateng. Iya. Kendain motor dulu, yaudah. Nyalain aja. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana yang bisa Denok dan Nana bantuin? Tin, lu kasih tahu dah gimana caranya nyampurin adonan dodol, ya? Lah iya, Be. Makanya saya kemari mau bantuin Bebe. Ini, Neng. Kok lama amat sih, Be? Bakarnya, Be. Nih, ditiup, ditiup. Hmm. Dah. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, Nok. Oke. Okay. Nah. Tuh, udah bakal udah rata.
Udah beh, udah nyala. Ojek-ojek ya. Lah, ntar yang ngaduk adonan dodol siapa? Kan ada Denok, beh. Kalau ngaduk aja mah, Denok bisa. Tuh, cuma jago bini ojek. Eh beh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepala kamu nggak anget? Tapi face lemes banget, Mi. Ya udah kamu istirahat aja. Udah kasih tahu Teddy? Belum. Telepon dong, kasih tahu. Biar ayahnya nggak nungguin kamu. Halo, Is. Halo, Ted. Hari ini gue nggak ke bengkel ya. Kenapa lu? Gue lagi kurang enak badan, lemes. Yaudah nggak apa-apa. Nanti gue kasih tahu bokap gue. Yaudah, cepet sembuh lu ya. Ya, Ted. Thanks ya. Ya, sama-sama. Udah, Mi. Neng. Pelan-pelan. Oke. Pelan adonannya. Ah. Bisa, Nak? Nah, pelan-pelan, Nak. Tuangin tepungnya. Nyinya. Nih, lo belajar ngaduk ya. Pelan-pelan, Nok, biar rata. Oke, Be. Pegel juga ya. Ini Nana aja, Bu. Oke. Ya rata, Nah. Udah bener nih ngaduknya.